wabarakatuh. Inilah suasana di Masjidil Haram, tepatnya di Gaza. Selesai sholat Isya. Lihat sana. Tahukah Anda kalau ini adalah rumah kecil? Katanya rumah kecil Nabi. Bisa dibilang maulid Nabi yang ini. Tapi ya enggak tapi-tapi juga sih. Benar kan? Ini adalah jamaah yang dari Uzbekistan. Ramenya, inilah suasananya, ramai bosku. Ini jutaan bos. Lama juga ya, 10 menit ya. Ini kita disibukkan dengan dua jalan, dua arah. Ini yang untuk menuju ke lantai 3. Ini untuk ke arah bawah, Masjidil Haram. Untuk ke arah bawah sendiri, kita bisa nemuin atau melihat, bisa juga langsung minum air zam-zam langsung dari keran. Insya Allah, kalau kita rajin konsumsi air zam-zam, insya Allah punya syafaat yang baik buat badan kita. Jadi banyak yang nanya jam-jam kayak gimana, jam-jam kayak gini. Ini pakai kerannya, tinggal pencet keluar. Hah? Jangan lupa baca bismillah. Petugas air jam sama. Inilah penampakan depan dari gerbang Masjidil Haram. Kebetulan kita lewat dari arah Gaza. Dari arah Gaza, Terminal 2 Masjidil Haram. Ke sana ada zam-zam tawar. Masya Allah, ramainya. Ini juga ada antrian. Lagi mendengar zam-zam. Ini lewat mana bang kita? Udah. Gak goyang banget loh ini bang. Ininya, kameranya ini gak goyang banget loh. Bukan kayak Android. Harus gini. Video ini jalan aja cok, biasa aja dia. Gak ada prinsip. Iya. Oh ya, pro udah atas sebatas. Goyang cok. Kalau untuk ke lantai 3 kita juga bisa menggunakan lift. Sana ada lift yang menuju lantai 2, lantai 3, dan lantai terakhir paling atas. Hah? Masa pasti menuju ke Iya. Yeah. Kan biasanya kan nge-lag kalau kalau kayak Android kan begini aja udah nge-lag, itu harus sabar banget. Ini biasa aja. Sambil jalan lo stabil. Hmm.
banyak yang bilang tempat saya di mana tempat saya. Nah ini salah satu, ya salah satu tempat untuk mengerjakan ibadah umroh, namanya Sa'i. Mana? Jamaah Indo. Banyak yang bertanya-tanya sumbernya nih, di Saudi itu katanya padang pasir gitu. Gak cuma padang pasir, di sini juga ada rumput nih. Bahkan rumputnya itu, rumputnya lebih ini ya bang ya, lebih hijau dari taman tetangga. Iya, go green. Go green. Masjid Haram juga go green. Ya. Masya Allah, masya Allah. Bang. Ini adalah pintu Istana Raja. Istana Raja. Gak bisa dibuka. Kita kan rakyat jelata. Ya ada kursi loh. Pintu utamanya ini ya. Hah? Untuk yang teman-teman yang insya Allah berakallah ingin berumroh, pasti akan menemukan namanya pintu. Kalau ini pintu, pintu ajian namanya. Gate number 3. Biasanya mukimin di sini nyebutnya pintu ajian. Ini adalah salah satu gedung tertinggi di namanya Clock Tower. Dia berada di samping toilet 3. Di dalam penuh. Nah. Mana bang? Di dalam penuh. Iya. Kita langsung balik ke dalam. Balik. Karena dari jemaah berbagai negara selepas salat isya. Ada Afrika nggak di sana? Ada semua dari Afrika, Aljazair, Mesir. Apa lagi? Mesir, Tunisia, Zimbabwe, semua banyak negara. Ya? Dari Inggris semua negara ada. Kalau Pak Haji dari mana? Saya dari Istana Raja. Masya Allah. Dari Istana Raja Wakanda. Perwakilan Istana Raja. Terima kasih. Harusnya itu ada apa tuh itu? Bukan dia bagi job. Lebih dari. Iya lebih dari. Lebih dari sesuatu. Wow baru. Kan juga dipromoin di sana. Itu banyak pun. Gak nyesel banget beli HP ini. Iyalah. Di sini enggak dingin ya tuh. Hah? Cuma kereta ininya tercover gedung-gedung ya anginnya. Iya, anginnya itu kan. Ini adalah hotel namanya Darul Tauhid. Ini harus sultan sih ini, nginap di sini. Sehari 10.000. Ya enggak harus sih. Sehari 10.000 ini. Iya, punya duit banyak sih bisa gitu. Ini aja.